Halo guys, selamat datang kembali di Cerita Bang Dul. Berjumpa lagi dengan saya Bang Dul yang selalu mendoakan kalian semua agar selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film bergenre aksi petualangan. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang petualangan sekelompok perompak yang diketuai oleh seorang wanita. Di sini para perompak tersebut pun harus melalui berbagai rintangan yang sangatlah dahsyat. Di sisi lain, mereka juga harus bertempur dengan para perompak lain yang memiliki tujuan yang sama dengan mereka, yaitu sebuah harta karun peninggalan kerajaan. Film ini berjudul The Pirate: The Last Royal Treasure. Film dimulai dari kisah pada tahun 1388. Sebuah kerajaan yang bernama Goryeo telah kalah dalam perang. Namun sang jenderal Goryeo yang tersisa malah menjarah harta kerajaan dan melarikan diri ke lautan lepas. Beberapa tahun kemudian, mantan perwira Goryeo yang bernama Womuchi dan para bawahannya kini telah beralih profesi menjadi pelaut. Mereka kini telah terdampar di tengah lautan. Kemudian datanglah kapal besar yang menghampirinya, di mana kaptennya adalah seorang wanita. Dia bernama Hairang. Ternyata kapal tersebut adalah kapal perompak atau bajak laut. Para perompak itu kemudian menyelamatkan Muchi dan kelompoknya. 3 bulan kemudian, di saat mereka sedang berlayar, mereka tidak sengaja bertemu dengan kapal perompak Jepang. Tanpa basa-basi, sang kapten langsung memerintahkan para anggotanya untuk membajak kapal Jepang tersebut. Di sini Muchi dengan sangat percaya diri ingin memimpin pembajakan ini. Para perompak itu pun meremehkan Muchi, karena mereka hanya menganggap Muchi dan kelompoknya hanyalah orang biasa yang tidak bisa apa-apa. Walaupun demikian, Muchi tetaplah percaya diri dan meminta para perompak agar tetap berdiam di kapal. Ketika kapal mereka mulai mendekat, Muchi dan kelompoknya pun segera melompat ke kapal Jepang itu. Namun sialnya, semua kelompoknya malah jatuh ke laut dan membuat para perompak itu menertawakannya. Alhasil hanya Muchi sendirilah yang berhasil naik ke kapal tersebut dengan hanya berbekal sarung pedang. Namun di sini Muchi tidak takut sama sekali dan mulai melawan satu persatu orang-orang di kapal Jepang tersebut. Tak lama kemudian, akhirnya Hairang pun langsung melemparkan sebilah belati ke arah Muchi dengan harapan ingin melihat seberapa tangguhnya Muchi di sini. Dengan mudahnya ia dapat mengalahkan para orang-orang yang ada di kapal Jepang itu sendirian. Setelah mereka dapat dikalahkan, Hairang pun menginterogasi mereka bersama salah satu bawahannya yang mengerti bahasa Jepang. Dia bernama Mak Yi. Di sini para orang-orang Jepang itu ternyata tidak memiliki apa-apa. Tetapi tiba-tiba saja, ada anak kecil yang memohon agar mereka tidak dibunuh. Dan anak itu memberitahu tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mencari harta karun kerajaan. Mendengar hal itu, Hairang pun langsung merampas peta tersebut dan akan menuju tempat yang dimaksud. Di dalam perjalanan, mereka semua terus mengamati peta tersebut bersama-sama. Setelah mereka mengetahui lokasinya, Hairang pun lantas memerintahkan semua anggotanya untuk bergegas menuju tempat itu. Kemudian mereka pun tiba di suatu pulau yang dimaksud peta tersebut. Di sana mereka mulai membaca kembali peta itu. Tetapi tiba-tiba saja mereka melihat seekor sapi yang sedang berlari. Muchi pun langsung mengajak anak buahnya untuk menangkap sapi itu untuk dijadikan sarapan yang lezat. Namun ketika Muchi dan para anak buahnya masuk ke dalam terowongan batu, muncullah segerombolan sapi yang berlari ke arah mereka. Dengan cepat Muchi dan para anak buahnya pun langsung berbalik arah. Namun sayangnya, Muchi sendirilah yang akhirnya harus diseruduk oleh sapi tersebut dan membuatnya harus terjatuh ke dalam jurang. Hairang dan para anak buahnya pun mengira Muchi telah meninggal, tetapi ternyata Muchi selamat dan sedang gelantungan di atas pohon. Di situ Muchi tidak sengaja telah menemukan gading gajah. Akhirnya ia pun bisa kembali naik dan meminta bantuan kepada mereka. Namun terlihat Hairang hanya mengambil gading tersebut. Di gading itu ada sebuah gambar peta yang merupakan peta harta karun yang asli. Mereka pun akhirnya mengetahui petunjuk di mana harta karun itu berada. Kemudian Hairang mengobati para anak buahnya setelah kejadian itu. Di sini Hairang memberitahukan jika dia hanya akan membawa perompak yang ada di kapalnya. Artinya, bila tetap ingin ikut dengannya, para bandit atau Muchi dan anak buahnya pun harus ikut menjadi perompak juga. Hairang juga menjelaskan bila di satu kapal hanya ada satu kapten, dan dia meminta Muchi untuk menjadi wakil kapten. Tetapi di sini Muchi menolak untuk menjadi bawahan Hairang.
Namun semua anak buah Muji ternyata lebih memilih untuk menjadi perompak dan ikut bersama Hairang. Pada akhirnya, semua orang pun kembali naik ke kapal, sedangkan Muji masih tetap pada pendiriannya dan tetap tinggal di pulau itu sendirian. Di adegan lain, kita diperlihatkan sebuah pertarungan seseorang dengan beberapa prajurit kerajaan. Pria ini bernama Hyeong-su. Diketahui, Hyeong-su ini merupakan salah satu mantan prajurit kerajaan Goryeo yang tersisa, sama seperti Womuchi. Di sini Hyeong-su ternyata memiliki ambisi untuk menjadi seorang raja, dan dia merekrut para prajurit kerajaan lain untuk ikut bersamanya, dengan tujuan yang sama seperti Hairang, yaitu sebuah harta karun peninggalan kerajaan Goryeo. Kembali ke kapal perompak, ternyata kapal mereka masih bersandar di dekat pulau itu. Di sana terlihat semua perompak sedang berpesta, sambil menunggu Muji yang mungkin akan berubah pikiran. Namun Muji ternyata masih keras kepala dan tetap pada pendiriannya. Keesokan harinya, para perompak pun kebingungan ketika mengetahui bahwa gading gajah telah dicuri oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Muji. Dia juga meninggalkan sebuah pesan yang berbunyi, "Akan kuambil milikku kembali." Hal ini membuat Hairang sangatlah marah. Hairang bersama beberapa anggotanya pun langsung mencari keberadaan Muji di pulau itu. Namun sialnya, di tengah jalan mereka harus berpisah karena dikejar oleh seekor harimau. Setelah itu Hairang pun dapat menemukan keberadaan Muji yang sedang beristirahat di rumah pohon. Di sana Hairang meminta Muji untuk mengembalikan gading itu. Namun Muji tak mau memberikannya kepada Hairang karena Muji merasa jika gading tersebut dialah yang menemukannya. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan antara Muji dan Hairang. Pada akhirnya Muji pun menyerah dan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dia sedang mengendap-endap di kapal Hairang saat mencuri gading itu, dia dipergoki oleh Mak Yi. Tanpa pikir panjang, ia pun menjatuhkan Mak Yi ke laut dan mengajaknya bekerja sama. Ketika sampai di tepi pulau, Mak Yi menyuruh dirinya untuk pergi duluan ke puncak dan memberikan kode menggunakan percikan api jika keadaan aman. Sementara Mak Yi akan menyusul dengan membawa semua bekal dan gading itu. Ia pun percaya pada Mak Yi dan segera pergi ke puncak. Namun sayangnya, ketika dia menyalakan kode percikan api semalaman, ternyata Mak Yi malah kabur secara diam-diam dengan membawa gading gajah bersamanya. Mendengar semua penjelasan Muji, Hairang pun akhirnya mempercayai apa yang telah dijelaskan oleh Muji. Beberapa waktu kemudian, terlihat Mak Yi yang sudah sampai di suatu kota kecil. Di sana Mak Yi memperkenalkan diri sebagai Muji, sang pendekar pedang dari Goryeo. Di saat itu pula, ada seorang wanita yang ternyata sedang berbohong dengan mengaku sebagai pemimpin kapal perompak bernama Hairang. Hal ini yang membuat mereka berdua secara tidak langsung bekerja sama. Mereka berdua pun menemui pejabat kota di sana untuk menjual gading itu dengan harga yang mahal. Namun sebelum pejabat itu membeli gading tersebut, datanglah Muji bersama Hairang dan beberapa anak buahnya yang langsung mengamuk di sana. Setelah itu Hairang pun langsung mengambil gading tersebut dan memerintahkan anggotanya untuk membawa Mak Yi dan wanita itu. Setelah mereka semua kembali ke kapal, Muji, Mak Yi, dan wanita itu pun dihukum. Mereka bertiga akan dipenggal. Ketika Mak Yi yang pertama kali akan dipenggal, Muji pun berteriak agar dirinya yang lebih dulu dihukum. Tetapi Muji bukanlah orang biasa. Saat dirinya akan dipenggal, ia dapat menangkis pedang Sang Algojo. Ia pun berhasil lolos dari hukuman tersebut dengan membawa gading itu ke atas layar kapal. Namun sayangnya, di layar tersebut sudah ada Hairang yang menantinya. Hairang pun meminta kembali gading tersebut dan menendang Muji hingga jatuh ke laut. Pada akhirnya, mereka bertiga pun tidak jadi dipenggal, melainkan menjadi alat penarik jangkar kapal. Sementara itu, Hairang dan anak buahnya mencoba untuk memecahkan kode di kain yang melilit gading tersebut. Tetapi mereka semua sama sekali tidak dapat memecahkan kode tersebut, karena kode itu yang mengerti hanyalah perwira prajurit Goryeo, dan Muji adalah salah satu mantan perwira kerajaan Goryeo. Dengan terpaksa, Hairang pun memanggil Muji untuk memecahkan kode tersebut. Muji pun langsung membaca kode itu, di mana kode ini memiliki arti, gua laut di bawah batu tanpa bayangan. Setelah mendengar kode itu, ternyata membuat Hairang dan anak buahnya terkejut, karena itu adalah rute laut yang sangat berbahaya. Di sana terdapat sungai bawah laut serta pusaran arus yang sangatlah keras. Tetapi mereka tidak takut sama sekali dan memutuskan untuk tetap pergi menuju ke sana. Berpindah ke Hyeong-su, nampak ia sedang berbicara bersama atasannya. Di sini Hyeong-su telah bersiap untuk mencari harta karun tersebut. Di sisi lain, Hairang bersama beberapa anggota lainnya terlihat sedang menaiki perahu sampan untuk menuju tempat harta karun itu berada. Mereka juga telah membawa kantung oksigen buatan.
Ketika mereka sudah mendekati pusaran air, mereka pun langsung melompat dari perahu dan mulai menyelam. Di kedalaman beberapa meter, mereka pun terseret arus sungai bawah laut yang sangat deras. Di sana, Muchi juga sempat pingsan. Beruntungnya, Hairang langsung menolongnya, hingga pada akhirnya, mereka pun sampai di sebuah gua. Kemudian disusul beberapa anggota yang lain, yang juga telah sampai di gua itu. Mereka pun tanpa berlama-lama, langsung melanjutkan pencarian harta karun itu. Tetapi di sini mereka belum menemukan petunjuk sama sekali. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun menemukan sebuah jalan yang menuju ke suatu tempat. Di tempat tersebut, mereka pun menemukan banyak botol perak yang tersimpan di tempat itu. Tetapi di sana Muchi mengatakan, jika botol-botol itu bukanlah harta karun yang sebenarnya. Karena menurut Muchi, seharusnya harta karun yang mereka cari merupakan sebuah emas yang sangatlah banyak. Mendengar perkataan Muchi, mereka semua segera mencari emas yang dimaksud oleh Muchi. Lalu Muchi dan Hairang pun menemukan sebuah bendera. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu bendera apa itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terjadi gempa di gua itu. Ternyata itu semua adalah bom yang diledakkan oleh kelompok Hyungsu. Mereka sedang berusaha membuka jalan dengan cara meledakannya, sehingga membuat guncangan itu terjadi. Kemudian Hyungsu bersama kelompoknya pun masuk ke dalam. Di sini Hairang dan Muchi belum mengetahui siapa yang datang ke tempat itu. Di saat itu juga, Ma Yi pun melihat sebuah bendera yang membuatnya sadar bahwa bendera itu adalah sebuah peta. Tak lama kemudian, anggota Hyungsu mulai menembakkan anak panah yang membuat anggota Hairang mulai berlarian. Hal itu ternyata membuat Muchi juga ingin segera kabur dari sana. Tetapi Muchi melihat Hairang yang malah melawan mereka. Pada akhirnya, pertempuran pun terjadi di sana. Mereka pun kesulitan ketika melawan Hyungsu. Namun tiba-tiba beberapa batu jatuh dan mengenai kepala Hairang yang membuatnya pingsan. Beruntungnya, salah satu anak buahnya segera datang dan menyelamatkannya. Di sini Muchi sendirilah yang harus menghadapi Hyungsu. Ketika mereka sedang bertarung, Muchi pun sadar jika orang yang ada di hadapannya adalah Hyungsu. Ternyata dulunya Hyungsu adalah salah satu rekan Muchi. Ketika Muchi masih menjadi pasukan pedang Goryeo. Di sini mereka berdua pun sama-sama mengingat masa lalu mereka ketika masih menjadi pasukan pedang. Hyungsu ternyata sudah memiliki rasa dendam terhadap Muchi. Karena ia menganggap dulu Muchi telah mengkhianatinya dan menggagalkannya menjadi seorang raja. Karena saat itu Hyungsu telah memenuhi syarat jika ingin menjadi raja, ia harus membawa kepala musuh. Muchi pun demikian. Ternyata ia juga memiliki rasa dendam terhadap Hyungsu. Karena dulu saat mereka berdua diperintahkan untuk mengevakuasi para pasukan yang terluka, Hyungsu malah membunuh mereka semua. Karena ia beranggapan itu semua buang-buang waktu saja. Di sini Muchi pun terkena tendangan, tetapi dengan cepat ia langsung menjatuhkan semua peti yang berisi botol perak itu ke dalam air. Kemudian ia pun berpegangan pada talinya yang bisa membuatnya menyelam dengan sangat cepat. Hyungsu pun mencoba untuk mengejar Muchi, namun ketika menyelam semakin dalam, Hyungsu sudah tidak lagi kuat menahan nafas. Tidak lama kemudian, muncullah Hairang yang segera menolong Muchi dengan tali yang sudah disambungkan ke kapal. Namun peti yang sudah dibawa mereka pun harus terlepas yang membuat peti itu tenggelam semakin dalam. Hairang yang sangat menginginkan peti itu, ia pun mencoba untuk mengejarnya. Di sana Hairang pun kehabisan napas karena tidak membawa kantong oksigen. Sialnya, oksigen yang dibawa oleh Muchi juga ternyata hanya tersisa sekali pakai saja. Dengan segera Muchi pun menghirup oksigen itu dan membagikannya kepada Hairang. Ketika Muchi sudah mulai pasrah karena jarak mereka ke permukaan masih sangat jauh, tiba-tiba saja dari bawah laut muncul seekor ikan paus yang langsung menelan Muchi dan Hairang, hingga tali yang terikat ke kapal juga ikut tertelan, dan membuat kapal mereka pun terseret. Pada akhirnya tali itu pun harus terputus. Di sana mereka semua mengira Muchi dan Hairang telah meninggal. Tidak diduga dan tidak disangka-sangka, akhirnya Muchi dan Hairang terlihat keluar dari semburan ikan paus itu, hingga mereka berdua pun masih bisa selamat. Di sisi lain, Hyungsu yang melihat bendera itu pun sadar bahwa bendera itu adalah peta menuju tempat harta karun yang sebenarnya. Keesokan harinya, Hyungsu bersama anggotanya berangkat dengan kapal perang yang sudah dilengkapi dengan meriam. Kembali ke kapal perompak, mereka sedang membicarakan peta yang tergambar di bendera tersebut, dan hanya Mak Yi lah yang tahu tempatnya, karena Mak Yi pernah ke sana. Namun Mak Yi sama sekali tidak mau memberitahukan tempatnya. Menurut Mak Yi, jalan menuju tempat itu sangatlah berbahaya, karena terdapat sebuah petir yang akan terus menyambar secara terus-menerus.
Tetapi di sini Hairang terus memaksa Mak Yi untuk menunjukkan jalan ke sana, dengan imbalan akan memberikannya 10% dari hasil yang akan mereka dapat nantinya. Namun ternyata bukanlah itu yang Mak Yi mau selama ini. Ternyata Mak Yi sangatlah menginginkan untuk menjadi kapten kapal. Di sini Hairang sangat tidak setuju dengan keinginan Mak Yi. Namun Mak Yi berkata bahwa dia tidak akan memberitahukan jalannya jika dia tidak dijadikan kapten. Pada akhirnya, Hairang pun dengan terpaksa harus menjadikan Mak Yi sebagai kapten kapal. Namun hal itu hanya berlaku pada rute ini saja. Di sini nampak Mak Yi yang sangatlah semena-mena dengan anak buahnya. Salah satunya ia menyuruh anak buahnya untuk selalu membersihkan setir kapal tersebut. Sementara itu, Hairang sendiri telah memasak sesuatu untuk mereka semua. Terlihat di sini semua anggotanya sangatlah tidak menyukai masakan Hairang. Namun Muji sendiri berpura-pura jika masakan Hairang itu sangatlah lezat. Itu semua ia lakukan karena takut jika Hairang marah. Waktu pun berganti malam, Hairang dan Muji terlihat sedang berada di atas kapal. Di sana mereka berdua sedang melihat keindahan langit malam. Ketika itu, Muji bertanya kepada Hairang tentang percintaan. Namun Hairang tidak begitu merespon ucapan Muji dan ia pun turun ke bawah. Berpindah ke Hyungsu. Di sini Hyungsu bersama salah satu rekannya sedang melihat teka-teki di bendera itu. Sedangkan kelompok Hairang telah sampai di suatu laut yang aneh. Laut tersebut mendidih seperti air yang sedang dimasak. Lalu terjadilah perdebatan antara Hairang dan Mak Yi. Di sini Hairang meminta kepada Mak Yi untuk memerintahkan anggotanya menggulung layar kapal. Karena menurut Hairang, mereka akan menghadapi badai yang sangat luar biasa. Dan jika layar kapal tidak digulung, mereka semua akan binasa. Tak lama kemudian, mereka pun melihat awan gelap disertai petir yang menyambar. Hairang pun meminta semua anggotanya untuk menggulung layar kapal tersebut. Namun semua itu sudah telat, badai yang sangatlah dahsyat telah memporak-porandakan kapal mereka. Terlihat Mak Yi yang sangat ketakutan, tetapi ia malah dipaksa oleh anggotanya untuk naik dan mengarahkan kapal tersebut. Di sisi lain, kapal Hyungsu juga ternyata telah terkena badai tersebut. Namun kapal mereka aman, karena kapal mereka telah dilengkapi penangkal petir. Kembali ke kapal Hairang, di sana Mak Yi yang akan mengendalikan kapal, ia malah terpental hingga tersangkut di bahu kapal. Dengan cepat Hairang pun memegang kemudi kapal. Dia pun memerintahkan semua anggotanya agar layar kapal segera digulung. Dan Mak Yi sendiri yang hampir jatuh ke laut, ia pun ditolong oleh Muji. Tidak lama kemudian, mereka semua merasa lega karena telah lolos dari badai dahsyat itu. Dan mereka juga melihat sebuah pulau. Diketahui, pulau tersebut adalah pulau yang dimaksud oleh peta itu. Kemudian mereka semua mendatangi pulau tersebut. Sesampainya di sana, Mak Yi yang diandalkan oleh mereka malah kebingungan karena ia tidak memiliki peta itu. Di sana Mak Yi pun meminta waktu sebentar untuk mengingat peta tersebut. Di tempat lain, anggota Hyungsu ternyata telah sampai juga di pulau tersebut tetapi dari arah berlawanan. Di sana mereka pun langsung menuju titik pencarian, yaitu sebuah bukit yang diselimuti banyak petir. Di sisi lain, Muji dan Hairang juga telah melihat bukit tersebut. Namun mereka belum yakin dengan bukit itu karena mereka tidak mempunyai petanya. Tetapi di sini Muji mulai memperlihatkan jiwa petarungnya terhadap Hairang. Ia berbicara kepada Hairang jika dirinya akan mengecek bukit tersebut. Di sini Hairang pun memberi bekal makanan yang ia buat di kapal untuk Muji si pemberani. Sesampainya di puncak bukit, di sana Muji dikejutkan dengan kedatangan Hyungsu bersama anggotanya. Ia pun bersembunyi agar tidak diketahui oleh mereka. Di sana Hyungsu pun menyuruh para anggotanya untuk mencabut semua tombak yang tertancap di sana, namun tak semudah yang ia bayangkan. Di sana beberapa anggotanya malah terkena sambaran petir dan tertancap ranjau tombak yang tersembunyi. Lalu Hyungsu pun melihat bendera yang memiliki kode. Kemudian ia mencabut tombak sesuai dengan perintah di bendera tersebut. Dan benar saja, tombak yang ia cabut adalah kunci dari kotak harta karun tersebut. Berpindah ke Mak Yi, tanpa sengaja ia bertemu dengan seekor penguin yang sedang membawa kepingan emas. Lalu ia pun memanggil anggotanya untuk melihat emas tersebut. Tetapi ternyata penguin tersebut telah pergi. Di sini mereka mulai marah terhadap Mak Yi karena mereka mengira jika Mak Yi telah berbohong. Tak lama kemudian, penguin tersebut pun muncul kembali dengan membawa kepingan emas yang membuat mereka mulai mempercayai Mak Yi. Lalu di sana mereka pun menginterogasi penguin tersebut karena mereka semua mengira jika penguin itu dapat berbicara. Di saat yang sama, Hairang melihat sebuah kapal yang sedang menembaki kapal mereka dengan meriam.
Kemudian Haerang mengajak beberapa anggotanya untuk ikut dengannya merebut kapal tersebut, dan anggota yang lain pergi untuk melihat keadaan Muji di atas bukit. Di sana Muji sendiri ternyata ketahuan oleh Hyungsu. Kemudian terjadilah pertarungan di sana. Sementara itu, Hyungsu yang telah membuka peti harta karun tersebut dikagetkan dengan isi peti itu yang ternyata hanyalah sebuah topeng. Muji yang melihat hal itu, ia pun berhasil merebut topeng tersebut dari genggaman Hyungsu. Tak lama kemudian, para anggota dari Haerang pun datang untuk membantu Muji. Di sana Muji pun berbicara terhadap Hyungsu jika topeng ini adalah petunjuk terakhir. Hal tersebut membuat Hyungsu semakin membara dan mencoba merebut topeng itu kembali. Hingga terjadilah pertarungan hebat antara Muji dan Hyungsu. Di sisi lain, Mai yang masih terus mengikuti petunjuk dari seekor pinguin itu, di sana ia harus terseret pinguin tersebut hingga ke dalam lautan. Dan ketika ia sampai ke permukaan, ia pun kejatuhan sebuah topeng, yang mana topeng tersebut adalah topeng yang sedang diperebutkan Hyungsu dan Muji. Di sana Mai pun melihat petunjuk dari topeng tersebut, yaitu sebuah gua yang tepat ada di hadapannya. Berpindah ke Haerang, ia bersama anggotanya harus bertempur dengan anggota kapal yang tadi menembaki kapal mereka dengan meriam. Ternyata anggota tersebut merupakan anggota dari Hyungsu. Sementara itu, Mai yang berhasil ke gua tersebut. Di sana ia menemukan sebuah kapal yang berisi ribuan keping emas. Kapal tersebut adalah kapal Jobang, atau kapal yang dimaksud oleh peta harta karun itu, yang mana kapal tersebut membawa ribuan keping emas peninggalan kerajaan Goryeo. Kemudian ia bersama para pinguin itu pun datang dan menolong Haerang bersama anggotanya yang masih bertempur dengan para anggota Hyungsu. Kembali ke Muji dan Hyungsu yang masih bertarung. Di sana mereka berdua pun melihat dari kejauhan adanya kapal Jobang atau kapal yang membawa harta karun tersebut. Sementara itu Haerang masih terus bertarung untuk mengalahkan anggota Hyungsu. Dan ketika kapal mereka akan ditembak dengan meriam, dengan cepat Haerang mengarahkan meriam-meriam tersebut hingga mengenai kapal para anggota Hyungsu sendiri. Di sana mereka pun berhasil mengalahkan para anggota kapal Hyungsu. Namun tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan suara gemuruh. Ternyata itu adalah suara dari gunung bawah laut yang akan meletus. Sehingga pada akhirnya, mereka pun harus diterjang ombak yang luar biasa. Di sana kapal mereka pun terombang-ambing akibat letusan dari gunung tersebut. Terlihat Haerang yang berusaha untuk mengemudikan kapal itu agar mereka bisa selamat dari terjangan ombak yang sangat dahsyat. Setelah melalui semua rintangan, akhirnya Haerang bersama anggotanya pun berhasil lolos dari letusan gunung tersebut. Kembali ke Muji dan Hyungsu, setelah melihat adanya kapal Jobang, mereka pun kembali bertarung. Namun di sana Muji harus terkena tusukan pedang. Melihat hal itu, salah satu anggotanya langsung melebarkan pedang ke atas untuk mengalihkan Hyungsu. Hingga pada akhirnya Hyungsu pun tewas karena terkena pedang yang dialiri tegangan 1 juta volt dari petir yang menyambar. Akhir cerita, Muji, Haerang, dan para anggotanya pun berhasil mendapatkan harta karun tersebut. Beberapa hari kemudian, Muji menyatakan perasaannya terhadap Haerang yang ternyata rasa itu Haerang juga miliki selama ini terhadap Muji. Lalu mereka pun berciuman. Hal tersebut sontak membuat semua anggotanya iri dan mereka berpikir jika cinta itu lebih indah daripada emas. Film pun berakhir dengan ending yang bermakna. Karena film ini sebenarnya mengisahkan, semahal-mahalnya emas, ternyata lebih mahal cinta. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti alur film yang baru saja saya bawakan. Semoga kalian mengerti dan paham dengan jalan ceritanya. Sampai jumpa.